hari ini akan kita ceritakan nanti. Apa yang akan diceritakan nanti? Ya, jadi kalau project yang saya kerjakan ini berangkat dari franchise film yang bisa dibilang paling sukses yang saya punya, gitu. Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, dan kita, saya dan Netflix membuat prequelnya, cerita tentang kedua orang tuanya, bagaimana mereka bertemu, dan tantangan yang mereka hadapi di masa-masa Indonesia di zaman 80-an dengan sosial problem, political problem, dan segala macam, dan bagaimana akhirnya cinta yang menang gitu kira-kira. Sorry. Waktu pertama kali dipinang sama Netflix, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan? Pertama tentunya bagaimana punya cerita yang bisa menggambarkan masyarakat kita gitu, bisa menggambarkan Indonesia, menggambarkan apa yang saya lihat, saya rasakan, tapi kemudian masuk ke sebuah platform yang bisa dinikmati oleh penonton secara global. Dan buat saya itu sebuah opportunity yang kalau di hari ini kita ceritakan nanti, itu lebih banyak bercerita tentang seperti yang saya tadi bilang, Indonesia atau Jakarta di masa 80-an, situasi politik masih Orde Baru gitu ya, dan bagaimana anak-anak muda hari itu berkumpul di Jakarta, urbanisasi lagi pada masa yang paling tinggi, kemudian mereka bertemu di satu peristiwa yang mungkin juga jadi salah satu peristiwa sejarah. Opening, kalau mau cerita sedikit, kayak kita dua karakter utama ini bertemu di kecelakaan kereta api Bintaro gitu, lalu kemudian cerita bergulir, dan kita bicara tentang, kita nggak cuma bicara tentang cinta, tapi bagaimana karakter-karakter yang haus sama mimpi, pergi ke Jakarta dari Madura, dari Tegal, dari Lampung, dari Medan, ketemu di sebuah kos-kosan di utara Jakarta, bekerja di apa namanya, penangkapan ikan gitu. Jadi kita mau menceritakan tentang bahwa Jakarta itu bukan sekedar kota di mana orang-orang ini dimanjakan oleh mimpi, tapi juga bagaimana kota ini punya banyak sekali rintangan, tapi kemudian saat itu kekerabatan itu yang membuat mereka semua kuat gitu. Dan buat saya mungkin itu yang bisa menjadi potret tentang kita sebagai orang Indonesia.